Segala amal ma'ruf yang diperintahkannya
serta meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan kepada. Mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kita berada di dalam rahmat dan kasih sayang daripada-Nya. Khatib ingin menyeru kepada sidang jemaah sekalian agar memberikan 10 tumpuan kepada tajuk khutbah pada minggu ini yang berkaitan kewajiban menutup aurat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan mengenai aurat? Perkataan aurat diambil dari perkataan Arab yaitu aurah. Dari segi bahasa bermaksud keaiban. Manakala dari segi istilah, aurat dimaksudkan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutupi atau dilindungi dari pandangan. Umum mengetahui batasan aurat bagi lelaki adalah dari pusat hingga ke lutut. Manakala aurat bagi wanita pula keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzuru ar-rajul ila 'awrati ar-rajul wa la al-mar'atu ila 'awrati al-mar'ah wa la yanzuru ar-rajul ila ar-rajul fi thawb wahid wa la tanzuru ar-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb wahid. Seseorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain. Demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Tidak boleh orang lelaki berada yang tidur dalam satu selimut. Demikian juga dengan wanita dilarang berbuat demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga menyebutkan Al-Aisyah radhiyallahu anha, An Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaiha thiyab riqab wa 'arid 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Asma, innal mar'ata idha balaghat al-mahid lam tasluh an yura minha ila hadha wa hadha wa shakala wajhihi wa kaffayhi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju yang tipis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya dan bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebahagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Ia menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka jika sudah batasan aurat pun perlulah dititik beratkan, kerana dengan menjaga aurat ia boleh menghindarkan diri dan orang di sekeliling kita dari panahan nafsu dan dapat memelihara mata dan hati daripada godaan syaitan. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah yakni wahai Muhammad, dan orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat, supaya mereka menyekat pandangan mereka yang daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama yang syumun. Semua penganutnya diajarkan dari sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang rumit. Semuanya merangkumi adab, hikmah, kesan dan sebagainya. Islam tidak menolak wanita yang ingin berfashion. Islam bukanlah agama yang kolot dan tidak meniti arus peredaran zaman dengan wanita perlu memakai pakaian yang membungkus seluruh tubuh badan. Tetapi Islam menggariskan etika pemakaian bagi wanita, di antaranya ialah menutup keseluruhan tubuh, melainkan muka dan tapak tangan.
Pakaian yang longgar, yang ini tidak ketat, sehingga menampakkan bentuk tubuh badannya. Pakaian tersebut tidak mempunyai ciri-ciri perhiasan yang boleh menarik perhatian. Juga tidak boleh berwangi-wangian. Tidak menyerupai pakaian lelaki. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dan pakaian tersebut istilah tidak melambangkan kemahsyuran atau kesombongan. Pastinya ungkapan sebegini sering didengari. Janganlah menilai seorang dengan melihat warnanya sahaja. Atau, walaupun saya tidak menutup aurat, yakni memakai tudung, tetapi saya masih menjaga solat. Ataupun, apalah dia tu, pakaian sahaja, pakai sahaja, pakai dan tudung, tetapi mengungkap sana sini. Dan berbagai ungkapan seumpamanya secara tidak kita sedari, semua itu adalah cara dan tipu daya syaitan yang menghasut kita agar kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi dirahmati Allah sekalian. Apabila manusia hilang sifat malu, maka dengan mudahnya manusia akan buat perkara-perkara yang melampaui batas dan suka hati mereka. Hidup tanpa landasan takwa dan keimanan membuatkan diri manusia semakin alfa dan terus lalai jauh meninggalkan agama. Inilah akhir zaman. Mengasingkan hal agama dengan segala urusan dunia, mereka mencari kelainan dan buat sesuatu yang akan dipandang tinggi di mata dunia. Contohnya dalam berpakaian, mereka lebih memilih mengikut gaya artis atau gaya terkini maupun budaya sesuatu kaum asalkan mereka sentiasa dilihat hebat dan canggih atau dipanggil up to date. Mengakhiri khutbah minggu ini, antara hikmah menutup aurat ialah terhindar dari fitnah. Mereka yang menutup aurat mengikut syarak akan lebih terpelihara daripada tuduhan sebagai wanita penggoda, perampas dan sebagainya. Yang kedua, mereka yang menutup aurat akan terhindar dari godaan dan pelawaan untuk kekencah maksiat. Mereka yang menedahkan aurat pula lebih muda, lebih mudah. Lebih mudah diambil kesempatan oleh mereka yang berniat jahat. Melindungi dari kejahatan. Melindungi diri dari kejahatan. Mereka yang menutup aurat mengikut syarak juga lebih disegani dan tidak sebanyak wenang yang didekati. Khatib suka memberi perumpamaan sebegini. Wanita ibarat gula-gula. Gula-gula yang bertutup pastilah lebih suci dan terjaga kebersihannya berbanding gula-gula yang terdedah. Yang terdedah pastinya dicari, dicumari habuk, kuman dan dihurung serangga. Begitulah aurat wanita pula. Sekiranya ditutup mengikut syarak, pastinya tiada siapa yang berani mendekatinya. Tetapi sekiranya terdedah, ianya seperti memberi jalan mudah bagi mereka yang mahu mengambil kesempatan. Dengan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 9 yang bermaksud, wahai Nabi, serulah isteri-isterimu dan anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya, yakni semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal, yakni dikenal sebagai perempuan-perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا
ولهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون واستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين من تبع إحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عبادك الموحدين. يا الله الرحمن الرحيم limpahkan rahmat dan keampunan kepada yang mulia Sri Kepala Hidayah Kepala Agung Al-Sultan Abdul Al-Azim Al-Mustafa Bila Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Al-Shah Al-Mus'im Billah dan kepada yang mulia Sri Kepala Hidayah Raja Pemisri Agung Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah Binti Al-Marhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haja serta Tuan yang terutama Tuan Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang dipertua negeri mana dan yang amat berbahagia Tuan Datuk Bira Dr. Asmah Haji Asmah Binti Abdul Rahman. Ya Allah, kurniakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraja sebagai tonggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Mudah-mudahan segala urusan, mudahkan segala urusan pemimpin-pemimpin kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hidangan negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana bahaya, penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Ya Allah, perlihatkanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Arilan Al-Asyairah Al-Maturidiyah. Dan jauhilah, lindungilah dan lindungilah diri kami dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeret dan sesat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya Ghani ya Mu'id, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepada-Mu seperti pembayar zakat
dan wabah, serta berkatkanlah rezeki dan harta mereka. Allahumma rafa'an al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-riba' wal-zalaz wal-mi'an masu'an fitan ma zahar minha ma batal anhum bal hadha khasa wa anhudan muslimin amata ya rabbal alamin. Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم أحسن من فضله وفيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر lurus dan pada belakang saf, penuhkan ruang kosong di hadapan. Allah